Setelah mana Allah ceritakan tentang i'tibar, pengajaran daripada kisah Nabi Musa dan musuhnya iaitu Fir'aun la'natullah, pengajaran iaitu kisah surah Zukhruf memberi penekanan tentang penyalahgunaan nikmat dunia dan orang yang bijak menggunakan nikmat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabi ajma'in. Kita akan talaqi Al-Quran juga. Muka surat, tuan-tuan boleh ambil Al-Quran pada muka surat 494. Surah Az-Zukhruf 494. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa maghfirati wa ridwani wa husnul khatimah 'inda al maut wa raf'i darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ibtigha'a syafa'ati yawm al qiyamah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salihan shamilah khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat 494 daripada ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wa tabi'un. Hadha siratun mustaqim. Wala yasuddannakumus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Walamma jaa'a 'Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ بكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبع ووالاه إلى يوم الدين ما بعد Setelah mana Allah ceritakan tentang i'tibar, pengajaran daripada kisah Nabi Musa dan musuhnya iaitu Fir'aun la'natullah, pengajaran iaitu kisah surah Zukhruf memberi penekanan tentang penyalahgunaan nikmat dunia dan orang yang bijak menggunakan nikmat dunia. Ya, kalau antara Fir'aun dengan Musa tu jelaslah Fir'aun orang menyalahgunakan nikmat dunia. Nikmat yang Allah bagi dia salah guna. Nabi Musa orang yang bijak menggunakan nikmat Allah ke arah akhiratnya. Ketaatan. Maka jelas cerita Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya kisah yang kedua, ibrah yang kedua kisah Nabi Isa alaihissalam yang telah kita baca pada ayat sebelumnya daripada ayat walamma duriba ibnu maryam masalan idza qaumuka minhu yasuddun, kisah tentang Nabi Isa alaihi salam pula Allah bawa sebagai contoh. Kenapa tak cerita dalam surah Zukhruf ni daripada zaman Nabi Nuh dulu? Nabi Nuh pun ada juga kaum yang menentang, yang hidup kemewahan, hidup dengan mewah, harta kekayaan dan sebagainya, ada juga Nabi Nuh hidup sederhana. Dengan nikmat Allah dia gunakan untuk ketakwaan. Kenapa tak didatangkan kisah Nuh, kisah sebab kebanyakan Allah turunkan cerita ni kerana nak tuju kepada Yahudi yang ada sekitar Nabi SAW. Yahudi yang kononnya mereka berpegang pada ajaran Musa. Mereka kata kami ikut Musa, kitab kami lebih hebat pada kitab Muhammad. Muhammad tu tak betul dan sebagainya. Allah cerita Musa dulu. Demikian. Kamu yang menentang ajaran Musa. Cerita pula Isa sebagai penentangan kepada orang Nasara yang ada sekitar Madinah dan juga tanah Arab. Sebab itu Allah datangkan kisah dua ini dulu pada peringkat awal sebagai i'tibar pengajaran. Sebab orang Arab juga mereka terpengaruh dengan Yahudi
yang menganggap itu betul dan sebagainya, ajaran mereka betul. Maka Allah datangkan ayat ni supaya jangan tengok dia orang tu memang tak betul pun, dengan tak ikut pun Musa AS. Jadi Allah bawa cerita Nabi Isa AS, anak Maryam dikemukakan sebagai satu contoh untuk membantu orang-orang, contoh kepada orang yang lawan Nabi Muhammad. Tiba-tiba kaum bersorak-sorak kesukaan terhadapnya kerana menyangka bahawa mereka telah menang. Maksudnya mereka anggap mereka tak ikut Muhammad tu betul. Dan mereka berkata lagi, manakah yang lebih baik, benda yang kami sembah atau Isa? Dan sebenarnya mereka telah mengemukakan perbandingan kepadamu wahai Muhammad, melainkan kerana membantah semata-mata. Jadi dia anggap, bila Nabi kata dalam tempat yang lain, ayat yang lain Nabi sebut, nanti di akhirat Tuhan yang kamu sembah ni dan penyembah-penyembahnya, patung berhala dengan penyembah, semua Allahumma dalam neraka. Jadi dia orang kata, kalau gitu Isa macam mana? Isa masuk neraka jugalah. Sebab Isa dijadikan sembahan oleh orang Kristian. Maka turun ayat ni tidak. Nabi kata tidak. Kerana Isa tak pernah pun ajak orang sembah dia. Tak pernah pun ajak orang sembah dia. Jadi mereka yang sembah tu, itu ciptaan mereka sendiri. Tak ada kena-mengena dengan ajaran Nabi Isa. Allah cerita Isa yang sebenar. Kisah Nabi Isa yang sebenar. Nabi Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami turunkan nikmat, kurniakan nikmat kepadanya. Dia ada juga nikmat kehidupan dunia. Nikmat apa? Yang pertama, dia lahir tanpa bapa. Itu luar biasa. Yang kedua, dia lahir dalam keluarga sekeliling, keluarga dia. Ayah mak dia wanita salihah. Keluarga salihah. Ali Imran dan apa ni, apa pak saudara dia, Abu Nabi Zakaria dan isterinya, juga keluarga Maryam. Orang yang sangat baik. Jadi nikmat besar. Dan Nabi Isa diberi nikmat apa? Masa kecil, baru lahir satu hari, hari pertama dah boleh bercakap, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan, aku adalah hamba Allah yang diberikan kitab. Dia cakap masa kecil. Ini luar biasa, nikmat yang luar biasa Allah berikan. Jadi Allah datang cerita, orang yang dapat nikmat, guna nikmat untuk ketakwaan. Penentang dia ada nikmat, guna untuk kemaksiatan, menentang Allah Ta'ala. Pengajaran bagi kita sebenarnya Quran, walaupun cerita Bani Israel dulu-dulu, tapi sebenarnya kita kena ambil antibar. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususus sabab, kata para ulama. Pengajaran daripada ayat, walaupun ayat tu tuju kepada Bani Israel, ayat tu tuju pada orang tertentu, tapi pengajarannya umum untuk semua. Pengajaran untuk kita-kita juga sampai kiamat. Maka kita juga ambil antibar. Nikmat yang Allah beri, bawa kepada ketakwaan, bawa kepada meningkatkan keimanan. Jadi Allah Ta'ala sebut, innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun nabiha wattabi'un, dan sungguhnya Nabi Isa itu menjadi tanda kedatangan kiamat. Tanda kedatangan kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Turutlah petunjukku, petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Inilah jalan yang lurus. Memang kita kena faham tuan-tuan peristiwa yang akan berlaku. Masya Allah. Bila tahun ni tuan-tuan, dah ada berapa kali gerhana dah, matahari pun dah ada, bulan pun dah ada. Walaupun masa gerhana matahari tu rasanya tempat negara Malaysia kita tak nampak kot, saya tak pastilah. Ada tahun ni yang tahun 22 ni. Esok ada gerhana lagi. Jadi sebagai petanda awal sebelum cerita Nabi Isa, sebelum cerita Imam Mahdi, kita akan tempuh cerita Imam Mahdi dulu baru Nabi Isa. Sebelum tu ada tanda berkaitan gerhana. Memang salah satu tanda kecil akan hampirnya kiamat adalah banyaknya berlaku gerhana. Sama ada bulan atau bintang. Bulan ataupun matahari. Esok gerhana tuan-tuan jangan tak datang pula. Mungkin Ustaz Zuhari katanya nak buat lepas maghrib kot. Mungkin lepas maghrib. Allah Alam, nanti tanyalah Ustaz Umum nanti. Tapi yang penting kita buat sunat yang sangat dituntut semayang gerhana. Saya nak sebutnya bahawa sebelum datang kisah Imam Mahdi, ada berlaku gerhana sebagai petanda Imam Mahdi akan muncul setelah itu. Apa dia? Bila bulan Ramadan. Kita tak tahu tuan-tuan Ramadan tahun bila, wallah alam. Tapi Nabi kata bulan Ramadan akan berlaku dua gerhana satu bulan. Malam pertama Ramadan, gerhana bulan. Tengahan Ramadan yang sama, tahun yang sama, berlaku pula gerhana matahari.
Jadi tu tanda bahawa lepas tu ada peristiwa Imam Mahdi, kerana musim haji tersebut berlaku gawat, berlaku pembunuhan di Mekah. Itu yang disebut oleh Syekh Fahmi Zamzam dalam kitabnya Kiamat Hampir Tiba. Dan setelah tu bai'ah Imam Mahdi, berlakulah beberapa bulan peristiwa cerita Imam Mahdi, barulah datang Nabi Isa AS yang turunnya di Syam. Itu nak sebutnya bahawa Nabi Isa ni sebagai petanda akhir zaman. Kerana Nabi Isa tak dibunuh. Walaupun pada mungkin pada pandangan orang Kristian kata Nabi Isa disalib dan sebagainya, tidak. Nabi Isa kita yakin bahawa dia masih hidup dan diangkat ke langit dan akan diturunkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW nanti. Setelah berlaku perang Imam Mahdi, maksudnya Imam Mahdi, baru Nabi Isa datang. Jadi Nabi Isa turunnya di Syam, Manaratul Baidha, di Masjid Ummawi. Tuan-tuan, Syam sekarang ni mungkin dah, tak tahulah, dengar-dengar cerita kata dah ada orang luar boleh masuk. Jadi antara masjid yang patut kalau orang pergilah, pergi ziarah, Masjid Ummawi di tengah-tengah Damsyik, Damaskus. Di situ ada menara, menara itulah tempat turunnya Nabi Isa, dan Nabi Isa akan berjalan sepanjang daripada Syam, Damsyik, sampai ke Palestin, Baitul Maqdis. Itu cerita panjang lah, kita tak nak kaitnya tu. Kita dalam kuliah nanti kita akan cerita hal tu. Kuliah Muslimat, saya baca berkitab tu lah. Kiamat Hampir Tiba berkaitan dengan kisah-kisah ni. Sebagai persiapan untuk kita. Nabi sering beri penekanan cerita tentang akan berlaku. Walaupun depan para sahabat. Sahabat dengan kita, kita lagi dekat dengan kiamatnya. Sahabat lagi jauh. 1400 tahun tak jumpa lagi kiamat. Tak jumpa tanda-tandanya. Tapi Nabi dah cerita sering. Jumpa kumpul sahabat bagi peringatan-peringatan. Maka kita juga kena ambil tahu tentang apa yang akan berlaku di hujung apa ni kiamat nanti. Jadi tanda kiamat, maka jangan kamu ragu-ragu tentang Nabi Isa. Nabi Isa bukan, nak sebutnya dalam ayat ni, bukan Nabi Isa Tuhan. Dia dia adalah seorang hamba. Hamba kepada Allah Ta'ala. Ini sebagai nak menafikan akidah yang salah daripada orang Kristian. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. Kamu jangan duk jangan bagi syaitan jadi penghalang kamu daripada ikut siratul mustaqim, iaitu Islam. Sehingga kamu fikir-fikir sehingga kamu apa ni fikir benda yang salah, sehingga ragu pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan. Innahu lakum adumi, syaitan ni memang musuh. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Dan ketika Nabi Isa datang pada kaumnya bawa mukjizat Nabi Isa. Apa mukjizat Nabi Isa yang terkenal? Iaitu boleh macam bentuk perubatan. Tapi bukan perubatan biasa, ia adalah mukjizat. Sampai orang buta pun Nabi Isa pun boleh celik. Orang dah mati pun Nabi Isa boleh doa naik hidup balik. 4 orang yang Nabi Isa doa hidup semula. 2 yang baru mati dihidupkan balik. 2 lagi yang mati ribu tahun dah. Nuh, zaman Nabi Nuh, Nuh, cucu Nabi Nuh, anak Nabi Nuh kan cucunya. Nabi Isa nak tunjuk mukjizat dia, dia doa pada Allah, keluarkan orang daripada kubur ni. Keluar daripada kubur, tanya engkau siapa? Rupanya anak ke cucu Nabi Nuh. Jadi jarak dengan Nabi Isa begitu jauh, tapi mereka tetap menentang, tak nak menerima juga ajaran Nabi Isa AS. Masya Allah. Bawa keterangan dan dia berkata, sungguhnya aku datang kepada kamu untuk memberi penjelasan dengan hikmah, iaitu wahyu yang diberikan. Wa liubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi, dan nak menerangkan, menjelaskan kepada kamu perkara yang kamu khilaf, iaitu kepada Bani Israel. Nabi Isa pernah dakwah dah, jangan duk percaya ini dan itu, benda-benda yang salah, ajaran yang salah. Fattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah, Allah Tuhan yang Maha Esa. Wa ati'un, kamu taat dengan aku, bukan suruh sembah aku, taat. Inna Allah wa Rabbi, Allah sahaja Tuhanku, wa Rabbukum, Tuhan kamu, fa'buduh, sembah pada dia. Hadha siratun mustaqim, ini jalan yang lurus Islam. Jadi semua Nabi membawa ajaran yang sama. Semua Nabi, ajaran dari sudut akidah sama. Tuhan Maha Esa, begitulah sifat-sifat Allah sama. Adam pun cakap macam tu sampai Nabi Muhammad SAW. Cuma beza di sudut, dari sudut syariat. Dan disebutkan bahawa Nabi Isa, inna khuruj Isa alaihissalam wa nuzuli minas sama akhir zaman.
Nabi Isa akan turun semula dari langit pada akhir zaman nanti sebagai petanda besar kiamat. Seperti mana Dajjal juga keluar sebagai petanda besar kiamat. Dajjal dengan Nabi Isa ni, Dajjal keluar dulu. Dajjal keluar di zaman Imam Mahdi. Kan? Sehingga Nabi Isa datang, dialah pembunuh Dajjal. Dalam Sahih Muslim, فَبَيْنَمَا هُوَ يَعْنِي الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بْنِ مَرْيَمَ. Ketika Dajjal dah ada, baru Allah turunkan Nabi Isa. Maka dia turun di Manaratul Baidha, di Menara Putih, timur Damsyik. Wadi'an kaffaihi, ketika dia turun tu sampai ke bawah, dia meletak, duduk macam bertelekuk ke apa dia. Melutut atas tu, lutut dia duduk atas, pacak atas macam mana. Macam duduk orang duduk sunnah Nabi makan kan, lutut pacak gitu. Sampai tangan dia di bawah, dibawa oleh dua sayap malaikat. Idza ta'ta'a ra'sahu qatar, semasa dia tunduk muka dia ke bawah, menitik air, turun air daripada kepala dia, daripada rambutnya. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jummanin kallu'lu'. Jadi bila dia angkat kepala tu, pecik airnya macam apa ni, permata bersinar. Nabi cerita detail macam tu. Bersinar. Dia punya air dia tu mecik bersinar. Fala yahillu likafirin yajri riha nafsahu illa mat. Sejak tu orang kafir, orang Kristian yang menganggap dia sebagai Tuhan, semua akan mati daripada ciuman hidu bau Nabi Isa. Maka hidu bau yang tadi, peluh tadi, orang Islam wangi. Orang Islam dapat haruman daripada air Nabi Isa, peluh Nabi Isa tadi ni. Dia rambut dia panjang mencecah bahu. Pakai baju yang berwarna kekuning-kuningan. Kuning cair gitu. Jadi bila Nabi Isa lalu je, dia turun waktu duha, sembahyang zuhur mungkin di masjid Damsyik tu, dan terus perjalanan ke Baitul Maqdis. Sepanjang perjalanan, badan dia ni harum wangi dia pergi sejauh mata memandang. Orang ujung tu dah dapat hidu. Kalau orang Kristian, hidu-hidu dia mati, jadi racun untuk dia. Orang Islam, dia hidu dapat wangi, dia tak mati. Jadi orang Kristian mati. Salib-salib akan hancur. Wa nafasahu yantahi haythu yantahi tarfah. Dan nafas bau dia tu sampai ke jauh mata memandang. Dia sampailah, dia berjalan sampai ke Palestin, ke Masjid Al-Aqsa, masuk melalui pintu Babur Rahmah. Tentang kalau beritahu lah di mana Babur Rahmah kan. Dan dia sempat subuh di sana, belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi jadi imam. Walau Imam Mahdi nak bagi dia jadi imam, tak mau. Jadi Imam Mahdi yang dia tak nak, Nabi Isa tak nak bagi Imam Mahdi yang jadi imam. Dan selepas sembahyang subuh, terus dia buat passing jawatan. Maksudnya waktu tu Imam Mahdi jadi ketua pada umat Islam, khalifah. Maka Imam Mahdi serah jawatannya kepada Nabi Isa menjadi khalifah pada umat Islam. Serah. Dan Nabi Isa terus bagi arahan, serang, cari Dajjal di mana. Dajjal dah ada di Palestin. Sehingga berjumpa Nabi kata, hatta yudrikahu bi babil luddi. Sehingga mereka bertemu dengan Dajjal di Babul Luddi. Babul Luddi di mana tuan-tuan? Di Tel Aviv, dekat dengan airport Ben Gurion. Airport di Tel Aviv tu lah, airport antarabangsa dia. Di situ Babul Lut, dalam bahasa dia orang disebut Lot, LOD gitu ejaannya. Tapi dalam bahasa Arab Nabi sebut Babul Lut, di pintu Lut. Dan Nabi Isa berjaya bunuh Dajjal di situ. Jadi masya-Allah. Begitulah Sahih Muslim yang lain, dan riwayat yang lain Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "La yanzilanna Isa bin Maryam hakaman adla." Nabi Isa akan turun dan dia menjadi pemimpin kepada umat Islam dengan adil, dengan hukuman yang sama yang seperti Allah perintahkan. Falyukassiranna salib, dia pasti akan menghancurkan salib dan membunuh khinzir dan meletakkan hukum jizyah dan fala yas'a 'alayha wa la tadhhabanna shahna wa tabaghu wa tahasus. Sehingga selesai semua musim dia setelah Dajjal mati. Ia datang Ya'juj Ma'juj, terbunuh. Maka aman makmur dunia di bawah pemerintahan Nabi Isa. Sehingga tak ada orang lagi nak dengki-dengki, nak bergaduh-bergaduh, nak berperang sama Islam. Aman.
wal yad'uwanna ilal mal fala yaqbal, sehingga dia ni aman dan orang Islam hidup harmoni, harta kekayaan tak sama, sehingga bila dia nak bagi duit pun orang tak nak. Maksudnya tak nak, dah cukup, tak nak lah, tak nak. Maksudnya tak nak, nak sembunyi, kata aku tak ada duit nak minta, padahal banyak, tapi nak minta-minta lagi tak ada lah. Semua orang adil pada ketika tersebut. Jadi panjanglah cerita Nabi Isa diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam tanda-tanda akhir apa ni, tanda-tanda akhir zaman. Jadi sebutkan fakhtalafal ahzabu min bainihim, ayat 65, kemudian golongan-golongan dari kaum itu sentiasa berselisih pandangan mereka, maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang yang zalim. Min azabi yaumin alim, kerana mereka akan dapat pukulan azab yang sangat pedih pada hari tersebut, pada hari kiamat nanti. Maksud siapa yang menentang ajaran Nabi Muhammad, tak mau yakin dengan Nabi Isa sebagai hamba, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, habis kena azab. Hal yang dhuruna illa sa'ah, adakah kamu masih nak menanti-nanti, nak tempuh-tempuh tak nak ikut Islam? Sampai bila nak tunggu? Nak tunggu nanti datang Nabi Isa nanti baru nak masuk Islam? Tanda kiamat tu, nak tunggu Dajjal datang baru nak Islam? Tak boleh, tuan. Bila Dajjal datang, maka setelah tu berlakunya matahari daripada barat. Jadi seolah kata ulama, Dajjal ni, bila siapa yang mula ikut Dajjal, contoh ada orang yang kata, tak apalah saya bukan nak sujud dengan Dajjal, saya tetap nak jaga iman, tapi nak ambil makanan yang Dajjal bawa. Kalau dia kata nak ambil makanan je. Sekali dia ambil makanan Dajjal, sampai bila-bila dia takkan kembali pada Islam lagi dah. Dia jadi murtad, na'udzubillah, dia takkan balik pada Islam dah. Maka kalau nak selamatkan iman kita pada hari tersebut, mudah-mudahan Allah golong kita dalam golongan orang yang selamat, maka jangan ambil tawaran Dajjal. Nabi kata Dajjal akan bawa syurga dan neraka, ambil neraka Dajjal. Jangan ambil syurga Dajjal. Ambil neraka dia, nasihat itu syurga Allah. Ambil syurga Dajjal, itu neraka Allah. Maksudnya apa? Ialah orang yang sujud taat pada Dajjal akan hidup mewah, makanan hebat, hidupnya apa dia nak, emas semua dapat. Kan? Nak berzina senang-senang, nak cari siapa pun dapat. Hidup dunia ni senang. Tapi habis, iman dia rosak. Dia takkan boleh balik. Dia kata nak pergi ambil makanan je. Sekali dia ambil makanan Dajjal, habis. Dia takkan kembali pada Islam. Dah jadi murtad, na'udzubillah. Maka orang yang terpelihara iman, dia takkan keluar bertemu Dajjal. Nabi sebut, kalau Dajjal datang daripada barat, kau lari ke timur. Datang timur, lari ke barat. Ataupun kau sembunyi dalam rumah, jangan keluar jumpa dia. Jangan berani-berani nak jumpa. Kalau jumpa, memang rosak iman. Sehingga maaf cakap, Nabi kata, kalau boleh, kamu dengar Dajjal dah datang, tambatlah wanita-wanita dalam rumah. Ikat dia dalam rumah. Jangan pergi keluar. Kerana ramai orang perempuan yang terpengaruh dengan Dajjal ni. Ramai. Sebab tak tahan kan? Makanan tak ada, minuman tak ada, hidup tak senang, susah, terpenjara dalam rumah. Tak tahu tuan-tuan. Saya pandai ceramah ni pun, duk ceramah ni pun tak tahu tang mana tu. Mudah-mudahan Allah pelihara, itu je lah. Kan? Itu yang kita minta. Sebab tu jadi jaga amalan kita sekarang, supaya kita termasuk dalam golongan Allah pelihara. Kalau-kalau kita sempat jumpa zaman tu, untunglah tuan-tuan. Kalau tak sempat jumpa zaman tu, kita mati dulu. Sebelum datang zaman tu, selamat iman kita. Apa amalannya? Jangan tinggal surah Kahfi hari Jumaat. Satu. Sama ada baca mingguan punya, baca full satu surah. InsyaAllah di masjid ada amalan baca surah Kahfi, bagus. Yang kedua, kalau surah Kahfi juga. Kalau tak pun baca setiap hari, tapi 10 pertama, 10 akhir. 10 yang pertama dan lompat 10 yang terakhir pula. Setiap hari baca. Lebih baik jadi hafal. Kali sekarang nak kena train dah, tuan-tuan kena mula hafal surah Kahfi ni 10 ayat pertama. Walaupun ada riwayat kata 10 pertama sahaja pun dah cukup. Hafal bagi ingat. 10 pertama sahaja pun dah cukup. Tapi lebih baik 10 pertama plus 10 terakhir. Jadi 20 ayat hafal. InsyaAllah Allah pelihara. Dan doa selepas tahiyat fil alamin innaka Hamidum Majid, sebelum kita bagi salam, doa yang ada minta jauh daripada Dajjal tu, balik cari tuan. Yang tu juga jadi amalan Nabi tak pernah tinggal lepas mayangnya. Masya Allah. Dan satu lagi, kena kenai. Tuan-tuan kena tahu macam mana modus operandi Dajjal ni. Kalau tuan-tuan kita tak tahu, nanti kita terpedaya. Kita tak kenai.
Jadi kena tahu ilmu tentang siapa Dajjal. Macam mana cara dia rosak iman kita dan sebagainya, supaya mudah-mudahan ilmu tu menjadi bekalan untuk kita benting terhindar daripada kemusnahan Dajjal tu. Okey. Jadi Allah kata, hal yang durun illa sa'ah, kan nak tunggu bila lagi? Nak tunggu zaman Dajjal datang. Nak tunggu zaman tu. Kalau datang tu kiamat. Dah kamu terpengaruh dengan Dajjal, kamu takkan kembali bila Islam lagi. Dah tutup pintu, pintu taubat dah tutup dah. Bila matahari dah naik dari barat. Habis. Jadi sebelum orang terpengaruh dengan Dajjal, dah nampak tanda-tanda sebelum tu. Maksudnya, kalau dia yakin ataupun ikut perintah Imam Mahdi yang sebelum datang Dajjal tu, ikut Imam Mahdi, dia selamat daripada Dajjal. InsyaAllah. Kalau dia, tak nak ikut lah. Imam Mahdi tu, duk harap di sana tu, berapa nak ikut dia? Kalau tak nak, mungkin dia jadi tentera Dajjal nanti. Ataupun orang yang beriman dengan Dajjal. Itu cerita pengajaran daripada Nabi Isa punya cerita. So Allah Ta'ala sebut, Al-akhillau yawma idhin ba'dun li ba'din adu illa al-muttaqin. Hati-hati dengan kawan. Hati-hati dengan persahabatan. Banyak. Jadi Allah bawa dua cerita dah. Nabi Isa punya, Nabi Musa punya. Sekarang cerita dalam masyarakat kita. Al-akhillau, kawan yang rapat, khalil. Khalil ni tuan-tuan nak kata macam mana? Kalau pasangan suami isteri lah, rapat sungguh. Dia tahu rahsia kita, kita tahu rahsia. Kawan rapat ni, kawan rapat. Al-akhillah, khalil. Orang yang rapat di dunia ni, di akhirat jadi bergaduh, musuh. Dia akan jadi musuh. Engkau lah punya pasal. Engkau lah punya pasal. Engkau lah, engkau, 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 engkau. Dia orang lawan tuduh. Dulu baik bukan main. Oh, sokong dulu. Kan, sokong pangkah dia apa segalanya. Di akhirat bergaduh. Kecuali kalau bersahabat dengan dia atas dasar ketakwaan. Sebab apa kita berkawan bersahabat? Sebab ni Pak Haji ni datang masjid, dia orang baik, kita pun kawan dengan dia. Ah, kalau atas dasar tu, saling berterima kasih di akhirat. Terima kasih Haji. Masa saya malas-malas datang tu, Haji nasihat ke saya, suruh datang juga, saya datang. Terima kasih. Saling berterima kasih, saling tolong-menolong di akhirat. Yeah? Tapi kalau kawan sekadar, oh dia duit banyak, aku nak member kawan dengan dia lah. Oh dia ni pengaruh hebat, aku nak kawan dengan dia lah. Nak tumpang dia. Oh dia ni ada power, kabel besar, aku nak baik dengan dia sebab kabel. Sebab kalau atas dasar keduniaan, habis akan bermusuh nanti di akhirat. Akan musuh, akan lawan. Allah Ta'ala sebut, Al-akhillau yawma idhin ba'dun li ba'din adun. Musuh. Illal muttaqin, kecuali atas dasar ketakwaan. Kita kawan bukan kerana ada harta, nak tengok dia harta, tengok dia kabel lah apa segala, bukan-bukan. Tapi kawan sebab ya sama-sama kita bawa ke masjid, sama-sama kita teguh-meneguh hal-hal nasihati ke arah kebaikan. Maka dasar persahabatan kita ini akan membawa hasil sehingga ke akhirat nanti. Sehingga orang yang berkawan atas dasar kebaikan ni, takwa, di akhirat nanti katalah, tengok mana Azian bin Man duk camah Zalu ni, tak ada dalam syurga. Na'udzubillah, minta jauh kan. Jadi orang-orang yang kenal ni, memang kita cari dia duduk kat mana ni. Check dalam list data ni. Data semua tak ada nama dalam syurga. Ya Allah, ni kawan kami dulu. Kenapa nama dia tak ada dalam syurga, ya Allah? Nama dia ada neraka. Boleh tak dengan kemuliaan kami-kami ahli syurga, selamatkan dia. Nak keluarkan dia sebab dia berkawan dengan kami dengan baik dan sebagainya. Maka Allah kata izin. Ya silakan. Bawa dia keluar. Call malaikat, masuklah data. Selamat dia daripada neraka. Bersih, masuk syurga. Ini persahabatan atas dasar ketakwaan. Dan orang yang sahabat atas dasar ketakwaan ini akan dapat cinta Allah. Wajabat mahabbati, wajib dapat cintaku, al-mutahabbina fiyya. Orang yang saling sayang, menyayangi, hormat, menghormati kerana aku, kerana Allah. Kerana takwa, kerana agama. Bukan kerana sebab duit, sebab harta, sebab pengaruh, sebab lain. Sebab dunia. Tak. Kalau itu, habis. Tak ada guna di akhirat. Akan saling tengkar menengkar. Engkau punya pasal, aku tinggal semayang. Engkau punya pasal, aku tak datang kuliah. Engkau lah. Dua-dua Allah azab. Wal'iyadzabillah. Iaitu siapa dia? Muttaqin. Ya ibadillah khawfun alaikumul yaum. Maka Allah seru pada orang yang bertakwa. Wahai hamba-hambaku yang bertakwa, hari ini kau tak risau lagi dah. Kau selamat, aman, damai. Maksudnya bila? Kiamat. Masuk kubur ni, aman dah kamu. Wala antum tahzanun. Kamu takkan kecewa. Kamu akan diselamatkan daripada azab. Alladzina amanu, siapa dia? Allah sebut syarat orang bertakwa tu adalah yang pertama orang beriman. Kalau duduk kawan dengan orang tak beriman, tak mau jaga iman, merosakkan iman, habis kita akan jadi musuh dengan dia, terpengaruh jahat dengan dia.
Cari persahabatan orang yang beriman. Bi ayatina, beriman dengan ayat kami, beriman dengan Quran, dengan agama kami dan agama Islam dan sebagainya. Wa kanu muslimin, mereka orang Islam. Islam serah, makna Islam apa dia? Istislam, serah diri kepada peraturan agama. Allah kata buat je ni, ya patuh buat. Jangan buat ni, ya patuh tinggal. Serah diri. Kan? Jangan nak suruh agama ikut kita, nak suruh Quran ikut cara kita. Oh, aku tak suka macam ni. Tak apa ni, nak cari-cari ayat Quran yang boleh mengiyakan apa yang aku nak. Itu Quran ikut engkau. Nabi kata, siapa yang jadikan Quran duduk depan dia, jadi pemandu dia, dia ikut kanan-kanan, kiri-kiri, maka dia selamat. Siapa yang jadi Quran belakang dia, dia pemandu Quran. Dia yang mandu Quran. Kan? Yang dia tak suka, dia cari ayat Quran bagi mengiyakan apa yang dia tak suka. Kalau yang dia nak ni tu, dia cari Quran. Oh ni Quran pun menyokong apa yang kami buat ni. Oh macam tu pula, nak suruh Quran ikut engkau. Maka dia akan qadahu ilan nar. Quran akan heret dia masuk neraka. Kalau perangai macam tu, heret dia masuk neraka. Alladzina amanu wa bi ayatina wa kanu muslimin. Sebab dia orang yang bertakwa, yang kawan sahabat tadi ni, disebut dalam tafsir jam'u khalil wa huwa sahib was sadiq, kawan rapat. Illal muttaqin, iaitu al mutahabbina fillah, iaitu saling sayang menyayangi. Kita dengan tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan, sayang menyayangi. Sayang umum, tanda sayang hormat. Kita dapat berita apa, kita kalau dia perlu bantuan kita tolong, kan? Dia gembira, kita tumpang gembira. Dia sedih, kita pun rasa takziah dan sedih juga. Mutahabbina fillah ala ta'ati, orang yang saling sayang menyayangi kerana Allah dalam jalan ketakwaan kepada Allah. Fa innahum asdiqa, mereka inilah kawan rapat yang menguntungkan akhirat. Li'anna sadaqah idza kanat mabniyatan ala taqwallah baqiyat nafi'atu ila al-abad. Kalau persahabatan tadi atas dasar kebaikan, keimanan, membantu, saling bantu-bantu pada jalan menuju pada Allah Taala, dia persahabatan tu kekal sampai bila-bila, sampai dalam syurga nanti. Kan? Allahu akbar, masya-Allah. Ya Allah kata syaratnya beriman. Yakin masuk beriman, yakin dengan Quran, yakin dengan ajaran Islam, yakin dengan apa yang Nabi sebut dan sebagainya. Patuh buat. Dan mereka serah diri ikutnya ajaran Islam. Udkhulul jannah, Allah kata, silakan dialu-alukan kedatangan kamu ke dalam syurga. Silakan masuk syurga. Antum wa azwajukum, kamu dan pasangan masing-masing. Ini juga atas dasar persahabatan. Suami isteri macam bersahabat lah. Macam akhlak tadi. Katalah suami ni yang amal baik, isteri tak amal banyak mana pun, tapi boleh sama-sama dalam syurga. Kalau dua-dua tu beriman, bertakwa pada Allah Ta'ala. Bagi ruang pada azan, insyaAllah. Ayat tadi, sahabat atas dasar ketakwaan tadi, ayat 67 dan cerita setelahnya sampai Allah seru mereka masuk syurga, diturunkan kisah dua orang musuh Islam, iaitu Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Umayyah bin Khalaf, orang yang menyiksa Bilal bin Abi Rabah tu, yang letak ketul batu. Dia musuh Islam. Dan seorang lagi kawan dia, Uqbah bin Abi Mu'id. Yang mana dua-dua orang ni je yang Nabi warning dia akan mati nanti. Satu Umayyah bin Khalaf, Nabi warning dia. Di Mekah lagi, masa di Mekah sebelum Nabi hijrah, Nabi kata, aku akan bunuh engkau satu hari nanti. Dia ugut Nabi dulu, dia kata, Muhammad ingat, aku akan bunuh engkau. Nabi yang kata, aku akan bunuh engkau. Nabi jawab balik. Maka betul Nabi bunuh dia dalam medan perang Badar. Dan dia dan Uqbah bin Abi, jadi Khalaf ni, Umayyah bin Khalaf ni, dia ada kawan-kawan dengan orang-orang Islam. Walaupun dia siksa Bilal, tapi sebelum tu dia berkawan dengan orang Islam. Abu Bakar, Umar, kawan. Walaupun Abu Bakar, Umar dah Islam, tapi akhirnya dia tak nak pilih Islam, dia pilih cara dia kafir wal'iyadha billah. Dan begitu juga Uqbah. Uqbah ni berkawan dengan Nabi, berkawan-kawan lah. Tapi dia kawan, bukan dia masuk Islam. Sehingga dia buat jamuan, Uqbah ni orang yang pemurah buat jamuan makan. Rajin buat jam makan. Jadi dia bila keluar daripada negara, luar negara lah kita kata, keluar Mekah, balik ke Mekah, dia akan buat jamuan makan. Maka antara jemputannya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Maka Nabi datang pada Uqbah, Nabi kata, wahai Uqbah,
aku tak boleh makan makanan kau, kau tak ikut Islam. Maka macam mana ikut Islam? Syahadah. Dia pun syahadah, tak apalah. Sebab apa, dia orang Arab ni tuan-tuan, dia rasa malu sangat kalau tetamu datang rumah tak nak makan makanan dia. Malu, aib dia. Jadi nak bagi Nabi makan juga, maka dia pun ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi makan, keluar datang Umayyah bin Khalaf tadi ni. Geng dia, kawan dia. Dia kata, "Eh, aku dengar kau dah ikut agama Muhammad." "Eh dah, aku demikian-demikian je, nak bagi Muhammad makan je." "Dah tak, kami tak percaya. Selagi engkau tak pergi cari muka Muhammad, kau ludah muka dia. Kalau kau ludah muka dia, baru kami percaya kamu tak ikut Muhammad." Oh, dia sanggup. Dia pergi cari nak ludah muka ni Muhammad SAW. Maka, tapi bila bersemuka dengan Nabi, dia ludah, air tu patah balik. Angin tiup, kena muka dia balik. Kena muka dia sendiri. Maka, jadi cacat muka dia, terbakar. Macam tempat panas terbakar. Jadi Nabi yang beritahu, kamu akan terbunuh di luar Mekah nanti. Kamu akan terbunuh di luar Mekah nanti. Jadi Nabi cakap tu tahun bila? Maka sebelum hijrah lagi. Berlaku tahun 2 hijrah dalam perang Badar. Nabi yang arah pergi bunuh Uqbah bin Abi Mu'id. Yang tu orang bunuh. Tapi yang Umayyah bin Khalaf tadi, Nabi yang tunjuk, aku akan bunuh engkau. Dulu Nabi cakap macam tu. Betul, Nabi yang bunuh dia dengan ujung anak panah tertoreh sikitnya kat tengkuk ni. Dia pakai topi besi, baju besi, kan? Tak ada tempat lah nak tikam. Ketika tu Nabi berdepan dengan dia. Terus Nabi ambil tombak dan Nabi hanya letak sikitnya kat antara topi dengan baju ni. Kena sini. Luka cala je. Dia jatuh. Dia kata, "Habislah aku, matilah aku, matilah aku." Umayyah kata. Orang tengok, "Alamak, sikit je. Kan takut kot. Mati tak mati kan, sikit je." Tak. Dia kata, "Kalau Muhammad ludah ke muka aku saja pun, aku akan mati." Dia percaya pula. Kan? Sebab dia kata, "Muhammad yang pernah sebut ke aku di Mekah dulu, aku yang akan bunuh. Betul lah aku rasa mati." Betul, dalam perjalanan dia nak balik ke Mekah, tak jauh mana pun, mati. Siapa dia? Umayyah bin Khalaf. Dua-duanya. Fafa'ala Uqbah, maka Uqbah tadi ludah muka, sehingga di dalam ayat lain cerita tentang Uqbah menyesal. Kerana dulu dah kawan dengan Muhammad, tapi tinggal Muhammad, dia kawan dengan Umayyah, geng-geng jahat ni. Tuan-tuan. Gitu nasihat sebenarnya, cerita ni juga pengajaran bagi kita. Kerana kalau kita lah nak bersahabat dengan orang-orang yang merugikan agama kita, merugikan amalan kita, maka na'udzubillah, benda tu akan bawa kepada kebinasaan. Biarlah cari pada orang yang boleh memberi nasihat yang baik, menguntungkan akhirat kita. Disebutkan di sini. Maka apa untungnya? Allah sebut, silakan kamu masuk syurga dengan sahabat-sahabat kau, pasangan kau. Mungkin pasangan kau taklah hebat sangat, tak rajin pun nak sembahyang mana pun, bolehlah yang fardu, yang rukun. Sehingga wanita ni Masya Allah, kadang-kadang mungkin dia orang ahli syurga lebih tinggi daripada suaminya, walaupun amalan dia lebih sikit daripada suami. Kan? Nabi kata wanita ni nak masuk syurga senang, jalan pintas. Jaga kefarduan solat, puasa, zakat. Jaga yang tu je, yang fardu. Lepas itu taat suami. Habis cerita. Syurga dia lebih awal sehingga pintu syurga semua panggil dia. "Mai-mai silah masuk sini, silah masuk sini, silah masuk sini." Kan? Masya Allah. Jalan yang pintas, taat pada suaminya. Maka itu disebutkan bahawa silakan udkhulul jannah antum. Kamu silakan masuk syurga. Malaikat mengalu-alukan. Wa azwajukum, dan pasangan kamu sila masuk syurga. Tuhbarun. dimasukkan ke dalam syurga. Yutafu alaihim bi sahafin min zahabin wa akwab. Di edar dalam syurga tu dilayan keliling mereka, disiapkan bekas nikmat dalam syurga lah dengan bekas-bekas daripada emas, perak, gelas-gelas yang hebat dan sebagainya. Wa fiha ma tashtahihil anfus, dalam syurga apa yang kamu teringin semua dapat. Terlintahlah hati teringin nak tu, dapat semua. Wa taladzul a'yun, dan yang mata nampak sedap cantik semua kamu dapat. Kan? Wa antum fiha khalidun, dan kamu kekal nikmat. Dan kita tuan-tuan, orang ni akan cepat jemu kita ni kalau dapat duduk layanan hotel 5 star, 6 star pun. Tapi kalau sebulan duduk macam tu, 2 bulan duduk macam tu, jemu juga kan? Jemu. Teringat juga nak makan nasi ikan kering kan? Teringat makanan kampung juga. Walaupun duduk tu 6 star, 7 star, 8 star tu, teringat kan? Nak makan. Jemu. Tapi dia akhirat dalam syurga tak ada jemunya. Semakin menikmat, semakin nikmat, dan nikmat semakin bertambah.
Itu Allah Taala sebut wa taladzul a'yun, apa yang kamu nampak cantik teringin dapat. Wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati uritsum, itulah ceritanya syurga yang mana kami siapkan syurga itu kerana amalan kamu dulu kat dunia. Kamu dulu payah tak, nak ambil ni tak dapat sebab benda haram tak boleh ambil. Yang ni pula tak dapat sebab tak open apa ni duit halal tak open ada nak ambil nak beli yang mahal-mahal kena rasuah dulu, cari yang juta-juta dulu baru boleh beli itu dan ini. Oh tak nak nak jaga agama, Allah ganti sini. Apa yang kau teringin dapat semua. Eh, kalau dulu kau tak jaga agama, teringin yang tu tak apa, dapat duit haram tak apa, yang penting dapat apa yang dia teringin. Habis syurga tak ada untuk engkau. Lakum fiha fakihah, dalam syurga pula kamu macam-macam makanan buah-buahan. Fakihah, makanan buah-buahan. Kasirah, banyak apa yang kamu teringin. Minha takulun, kamu dapat makan. Dapat makan macam-macam. Masya Allah. Tak mampu kita nak ceritalah nikmat syurga. Kerana Nabi pun dah ceritakan pada kita. Wa'id, apa ni? Syurga itu, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at. Tak ada mata kita pernah tengoklah seindah apa yang ada dalam syurga. Di dunia tak pernah jumpa. Telinga tak pernah dengar. Malah kat dunia ni tak pernah terlintas fikiran. Oh, dalam syurga macam tu rupanya. Tak pernah ada terlintas masa dunia ni. Jadi maksudnya kita kat dunia tak mampu nak bayang cerita dalam syurga. Yang penting, mudah-mudahan kita didorongkan dengan punca daripada sahabat yang baik tadi akan mendorong kita kepada jalan syurga. Dan bersahabat dengan orang yang baik tuan-tuan, tak semestinya yang jumpa. Tak semestinya yang kita jumpa hari-hari. Jumpa kat Masjid Al-Falah aja. Oh ni orang baik ya. Tak semesti. Mungkin yang tak pernah jumpa tapi kita kenal dia. Contoh katalah ulama mana kita kenal tapi tak pernah jumpa. Dia pun tak pernah jumpa kita kat dunia, kita tak pernah jumpa. Boleh tak kita jadi mereka sahabat yang rapat? Boleh. Dalam hadis Nabi sebut, Lau anna rajulain. Kalau dua orang lelaki, dua orang manusia tu tahabba fillah, saling sayang menyayangi kerana Allah. Kerana Allah. Mungkin dia ulama, mungkin dia sahabat Nabi. Ini tak. Sahabat Nabi kita zaman bila tu? Kita boleh sayang cinta sahabat Nabi? Boleh. Dan kita juga akan jadi kawan dia orang. Yang mana Nabi kata kalau dua orang ni saling sayang menyayangi, seorang duduk di timur mana hala tu, seorang lagi duduk barat mana hala tu, jauh, tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa kat dunia. La jama'allahu yaumal qiyamati bainahuma, sudah pasti mereka akan jumpa, berkumpul sekali dalam hari kiamat nanti. Dia jumpa, oh inilah kawan aku dulu, yang dulu duduk sebut-sebut nama aku, kawan aku rapat, ambil nasihat. Kan? Boleh, walaupun kita dengan sahabat Nabi, lebih lagi kita dengan Rasulullah SAW. Tanamlah kecintaan kita kepada Nabi SAW, maka kita akan jumpa nanti. Jumpa. Allah akan ketemukan mereka berdua di dalam hari kiamat nanti. Yaqul, sehingga mereka kata, hadzal ladzi ahbabtahu fiyya. Oh, inilah orang yang sayang dengan aku ni, orang yang hormat aku, orang yang sering sebut aku. Mungkin tuan-tuan sebut Nabi Muhammad SAW banyak kali sehingga Nabi kenal. Terakhir saya nak sebut bahawa satu kisah di mana ni cerita mimpi. Cerita mimpi ni bukanlah wajib kita percaya. Tapi nak percaya ahlan wa sahlan, tak percaya pun tak apa. Tak berdosa pun. Dia bukan hadis. Tapi cerita seorang ulama, diceritakan dalam kitab, saya tak ingat di mana saya baca. Dalam kitab tafsir, menceritakan ada seorang ulama. Seorang ulama, ilmu hebat sekiannya. Satu ketika dia nak sangat bermimpi jumpa Nabi. Minta sangat hajat nak jumpa Nabi dalam mimpi. Akhirnya dia bertemu dalam mimpi, jumpa dalam mimpi. Tapi bila bersalaman orang ramai, Nabi bersalam-salam sampai giliran salam, Nabi tak tengok muka. Tak tengok muka dia. Macam tu je maksud. Macam buat tak kenal. Orang lain kenal. Oh, engkau fulan, engkau daripada negeri ni, daripada tempat ni, Nabi kenal. Mai giliran dia, Nabi macam tak kenal, buat tak nampak dia. Buat tak tengok muka dia. Dia pun terkejut, apa hal ni, sampai terkejut daripada jaga dia, maksud daripada tidur. Terbenung dia, kenapa ni, apa salah dia ni. Nabi macam ni, mesti ada benda yang silap dia. Kadang-kadang ada orang mimpi jumpa Nabi, Nabi hitam, contoh-contoh lah kan. Ni cerita, Nabi hitam, Nabi terbakar. Bukan Nabi terbakar, benda tu reflect. Sebenarnya engkau tu, engkau yang hitam tu. Reflect, jadi nampak pada Nabi. Jadi apa tadi, dia mimpi tak, dia pun heran jumpa ulama bagi tahu, kawan-kawan yang lain nasihat kata kau banyakkan salawat. Oh betul lah, dia baru sedar dia banyak ilmu tapi salawatnya kurang sangat. Kadang-kadang ada hari yang dia tak bersalawat pada Nabi SAW. Maka dia berazam
takkan lepas beratus-ratus, mungkin 1,000 kali satu hari dia akan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah tu sekian lama, sebulan dia amalkan, bermimpi lagi jumpa Nabi, barulah Nabi kata, hari ni baru aku kenal engkau. Baru aku kenal engkau. Sebab dulu engkau tak sebut pun aku, tak kenal pun dengan aku, hari ni kau dah amal salawat, baru kenal. Baru tahu engkau umat aku. Okay. Jadi tuan-tuan, kita adakan dalam setiap hari kita salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jadikan banyak salawat. Yang kedua, bila dengar nama Nabi Muhammad, jangan diam, kunci mulutnya dengan sallallahu alaihi wasallam, sebut sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, pun boleh. Jadi mudah-mudahan kita yang tak pernah bersemuka dengan Nabi di dunia ini akan bersemukanya di akhirat nanti juga dengan sahabat-sahabatnya yang mulia. Maka kita perbanyakkanlah ziarah mereka-mereka yang soleh, sama ada mereka yang hidup di kalangan orang soleh ataupun yang dah mati. Pergi ziarah di kubur, bukan sembah-sembah kubur tuan, pergi ziarah. Itu sebagai tanda cinta kita kepada ahli kubur yang soleh ni. Mungkin dia ulama, mungkin dia wali. Kan? Orang sangat allergic. Ziarah kubur. Ni sembah kubur lah apa lain. Bida'ah lah apa semua. Siapa kata pula? Nabi yang ziarah sering. Sering ziarah ke Bakek. Nabi ziarah ke Uhud. Sedangkan Madinah dengan Uhud tu jauh juga zaman unta kuda tu. Kita naik ke bas pun dekat 15 minit, 20 minit pun sampai. Kan? Nabi sering pergi ziarah. Dan banyaklah cerita Nabi malam-malam datang ke Bakek, bagi salam ke kuburan Bakek. Dan satu cerita Nabi datang ke Wadi Lahyan, Bani kaum Bani Lahyan, tempat berlakunya perang Ar-Raji', sehingga 8 orang sahabat Nabi yang Nabi hantar suruh dakwah, mereka dibunuh syahid di situ. Nabi pi tanah tempat berlaku perang. Tempat berlaku perang, dalam kitab Rahiq Makhtum, sirah cerita. Nabi doakan untuk mereka, walaupun tak ada kubur dah. Maksudnya, jenazah dia orang ni, Allah yang kuburkan. Allah yang datangkan hujan, bawa jenazah dan ditimbuskan dengan pasir jadi kubur gitu. Sebab tak ada siapa nak nguruskan. Tapi Nabi datang ke tempat, tempat berlaku perang, tempat syahidnya mereka. Nabi doakan, doa, ya Allah, ya Allah. Saya menangis Nabi. Berdoa untuk kesejahteraan mereka. Siapa kata tak boleh ziarah kubur? Lebih-lebih lagi ziarahlah orang yang saleh. Kuntu nahaitukum, Nabi kata dulu aku larang kamu ziarah kubur. Sekarang fazuruha. Kenapa awal dulu Nabi larang? Sebab tak ada kubur orang Islam. Kan? Semua kubur orang kafir nak ziarah kubur apa? Kubur orang kafir. Pada peringkat awal Islam. Bila dah ramai Islam, ada kubur di Bakek, ada kubur di mana, maka Nabi kata pergi ziarah. Jadi ini salah satu cara kita nak berhubung dengan ahli-ahli yang saleh, mereka yang baik, untuk kita dapat jaminan berkawan bersahabat di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita dengar dan kita baca pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikna fi. Allah barikna fi hadzal yawm, barikna fi jam'ina hadza, barikna fi qira'atina hadhi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'al shafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz, ya ghafur ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al thawaba ma qara'na min kalamikal qadim ثوابا جزيلا عظيما مباركا فيه نقدمها نهدي إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه الكرام وآل بيت العظام والأئمة الأعلام والشهداء والعلماء والأولياء وأزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى أروى أهل المعلى والبقيع وشبيكة وأحد بدر وإلى أهل زنبال وإلى عنان بشر وأكدار وباب الرحمة والمجاهدين وإلى قبور المسلمين من شرق الأرض ومغاربها وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجر مجدتنا ومن انتسب إلينا من حق علينا ووصول فرعنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka Allah hamdika. Asyadu an la ilaha lanta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu amla salihat. Wa tawasabil haq. Wa tawasabil sabr.